Sebuah video memperlihatkan salah seorang warga mancing di sungai malah dapat motor Honda Vario dan sepeda. Lebih tepatnya peristiwa tersebut terjadi di irigasi KW9 Karawang, Jawa Barat. Adapun peristiwa itu berlangsung pada Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 siang kemarin. Seorang warga mendadak dapat motor Honda Vario 125. Tak hanya itu, warga tersebut juga menemukan sebuah sepeda MTB. Menurut video tersebut, sekitar 7 bulan lalu terdapat motor yang jatuh di irigasi KW9. Beberapa warga sekitar pun langsung mencari motor yang terjatuh itu. Namun hasil pencarian mereka pun nihil dan diduga motor yang ditemukan oleh warga yang sedang mancing itu merupakan motor yang terjatuh sejak 7 bulan yang lalu.